Kata musannif rahimahullahu ta'ala, dia kata, ketahuilah kiranya wahai saudaraku, bermula semahyang lima waktu seorang diri di rumah atau lainnya berhasil jua pahala. Sama ya. Dan lepas daripada tanggungan yang difardukan oleh Allah. Janji dia dah semayang. Dia semayang di rumah kah? Dia semayang kat kilang kah? Dia semayang kat mana? Tepi jalan kah? Tak mana pun tak apa. Semayang dia kalau betul, sah. Habis. Dia dengan Tuhan, selesai dah satu bab. Esok Tuhan tak tanya dah. Yang tak semayang? Yang tak semayang kena cover balik lah. Qadha balik lah pelan-pelan. Kalau boleh laju lagi bagus. Kalau bagi habis cepat lagi, lagi bagus. Takut mati tak ada bayar hutang habis. Sebab tu jangan tinggal semayang. Jahat lagu mana, balok lagu mana, semayang tak boleh tinggal. Tinggal, cover cepat-cepat. Takut mati tak sempat nak qadha. Oh, tak lepas taubat. Nama kata syarat taubat nasuha, lagi hang qadha tak habis, tak selesai lagi. Dan ingat, bukan takat qadha saja, dia kena ada dua. Di samping kita qadha, lepas qadha, angkat tangan minta ampun kat Tuhan banyak-banyak. Dia sebut dalam kitab ni, sebelum ni kita mengaji kan. Ingat setahun yang telah lalu, dua tahun yang telah lalu, tak silap ingat saya lah, daripada kitab ni, jilid yang kedua, jilid yang ke juzuk yang kedua kitab Baharul Madhi ni, cerita pasal sembahyang. Dan sembahyang berjemaah itulah yang lebih besar pahalanya apabila didirikan dan dikerjakan barang mana dikerjakan dia barang mana tempat. Tak dan pergi masjid, duduk di rumah, laki bini ada, anak-anak panggil-panggil sembahyang pergi jemaah. Dan pergi masjid, pergi masjid. Tetapi di dalam masjid itulah pula yang berganda-ganda besar pahala berjemaah daripada semayang di rumah. Pergi semayang di masjid lebih besar pahala daripada semayang di rumah. Sebab di masjid lebih ramai orang semayang jemaah. Di rumah kita semayang dengan bini, dengan anak ya, kalau ada. Kan? Kalau kena bini uzur, anak-anak pun kecil, pakai tak ada lah kita. Semayang sorang-sorang. Kan? Nak ambil fadilat jemaah. Soalan orang tanya. Ha, ni soalan. Tak mau tanya pun saya jawab siap-siap. Masa saya mengaji dulu, orang tanya Tok Guru. Tok Guru ni nak tanya satu soalan. Orang semayang di rumah laki bini pun dapat 27 darjat. Orang semayang di masjid pun dapat 27 darjat. Semayang di rumah lagi bagus. Kira senanglah sikit. Kalau pergi masjid nak kena pergi, nak kena satu kerja lah nak kena pergi ke masjid tu. Pimai-pimai dapat 27. Eh, Tok Guru kata macam ni, hak main di rumah pun dapat 27. Soalan dia, di rumah pun dapat 27. Yang duduk di masjid pun dapat 27. Ni saya riwayat betul-betul sebiji Tok Guru saya kata. Dia kata apa? Yang duduk di rumah dapat 27 biji pelam telung. Tahu pelam telung? Kecil-kecil tu. 27 biji. Yang semayang di masjid dapat pelam apa? Sop-sop ni. Pelam India. Pelam Datuk. Yo, awi mi Datuk yo. Ya. Ni tengok kat highway kat Sungai Perak apa. Cium yo. Sebiji-sebiji besar kepala kita. Yang tu buat main masjid, potong ni ramai-ramai lu ni potong 2 biji ah ya, makan bagi kenyang. Nah, 2 biji dia main gal mi. Pelam India tu dia merah menyala besar tu. Sebiji besar kepala orang. Bulat-bulat. Kalau 27 biji, bila tu nak habis? Kita nak bagi tahu kata 27 biji juga, tapi tak pasal orang kadang-kadang dia suka jawapan yang logik. Bila kita sebut jawapan hak agama ni, dia tak apa nak, dia tak apa nampak. Dia kata bagilah jawapan logik. Dia tak apa macam tu lah. 27 biji juga. Kan? Kalau abang kita jual burger, benjo lah kan? 27 biji. Sama kah dengan burger yang selapih? Bagi contoh lah burger apa abang kita menjaga burger, kita bagi tak lah burger. Burger selapih tu dengan burger hak tinggi tu sama. Dia bagi yang 27 biji dengan bagi yang kecil tu 27 biji, tak sama. Burger tetap burger. Ok, itulah maknanya, ambillah fadilat untuk semayang berjemaah. Lagi tempat tu lagi ramai orang, maka lebih afdal. Kalau orang tanya antara surau dengan masjid, tentulah masjid lebih afdal. Di surau tak ada tahiyatul masjid, di surau tak ada i'tikaf. Di masjid ada tahiyatul masjid, di masjid ada i'tikaf. Maka yang ni tentulah fadilat dia lebih. Tang sudut tu saja dah lebih dah berbanding dengan surau. Dah kita tak sempat dah nak pergi masjid, nampak lalu surau dah. Surau apa surau lah. Takut lagi aku sampai masjid terus terlepas habis. Agak masjid mungkin jauh sikit, surau lah. Tapi
kalau dapat boleh pergi masjid, ambillah fadilat. Walaupun masjid kadang-kadang duduk jauh daripada rumah kita, kalau kita boleh ambil fadilat main masjid, ambillah fadilat main masjid. Berebut-rebutlah tuan-tuan, sebab gandaan besar yang Allah nak bagi dekat kita. Inilah dah sampai masa dah. Bila dah tengok dengan COVID-COVID, tuan-tuan ingat COVID ni boleh habis lah? Tuan-tuan ingat dia habis tang tu ya? Percaya saya cakap, ini seolah-olah macam Tuhan nak bagi tahu kat kita yang duduk di zaman ni, ini baru permulaan. Tak apa-apa benda lepas ni nak main pula lagi pelik. Sebab kita percaya dalam hadis akhir zaman ni memang akan main benda pelik-pelik. Ni duk main lah benda pelik-pelik. Satu dunia menghadapi dan merasakan dengan wabak COVID-19 ni. Tentu rasa dia boleh berhenti. Kalau dia boleh berhenti, tengok lepas ni tak apa-apa benda pula ni main. Tapi itulah kita tengok 2 tahun kita hidup menderita dan berada dalam serba-serbi, susah. Berapa ramai dalam musim COVID ni saja orang mati bunuh diri. Tuan-tuan pernah ambil tahu? Tuan-tuan pernah tahu? Berapa ramai orang mati? Dalam Pulau Pinang ni saja berapa ramai orang mati terjun flat? Itulah hakikatnya perangkaan kita boleh tengok. Ni dah sampai masa buat amalan banyak, bekalan banyak, bila alang-alang langkah kaki main masjid. Berebutlah tengok apa ada. Tak ada tabung sedekah, sedekah. Nampak, oh, okey, semayang sunat, semayang sunat. Tengok ada wirid zikir, wirid zikir. Apa ada, berebut. Apa boleh buat, berebut. Inilah penting apabila kita ada ilmu, kita tahu macam mana nak maksimalkan kita punya amalan-amalan, bukan meminimalkan kita punya amalan. Lebih-lebih lagi, dikerjakan. Tetapi di dalam masjid, semayang berjemaah pula, yang berganda-ganda besar pahala jemaah daripada semayang di rumah. Dan semayang di masjid Mekah dan Madinah dengan berjemaah itu lebih besar pahala daripada mana-mana masjid lain. Oh pula dah, lagi besar. Siapa semayang di Masjidil Haram, gandaan fadilat dia 70 ribu kali ganda. Siapa semayang di Masjidun Nabawi, 1000 kali ganda. Siapa semayang di Masjidul Aqsa, 500 kali ganda. Tapi lain pada itu semua sama lah. Mayang di masjid Sungai Tiram ke, mayang di masjid makbul ke, masjid tak makbul ke, tak kira. Abu bila nama apa sekalipun, tetap sama fadilat dia. Nama kata masjid, sama. Dan semayang di masjid Mekah dan Madinah dengan berjemaah itu lebih besar pahala daripada mana-mana masjid lain. Maka seorang yang semayang dengan seorang diri, yakni dengan tiada berjemaah, dapatlah ia satu darjat. Tetapi sembahyang dengan berjemaah itu dapat ia 25 ataupun 27 darjat. Untuk zuhur dengan asar dapat 25 darjat. Seperti mana kata Imam As-Suyuti dalam kitab dia, Bastul Kaffi Fi Itmamis Saffi. Dia kata dapat 25 dan apabila sembahyang subuh, maghrib, isya dapat 27 darjat. Apa dia yang 20 dengan 25? Itu kena tengok kitab tu. Bastul Kaffi, susunan Imam Suyuti. Dia buat main ada 27 perkara kita buat. Pasal itulah kita dapat 27 ganjaran. Untuk semayang zuhur dengan asar, sebab kita buat 25. Antaranya sebab kita baca pelan, maka dah potong dah satu fadilat. Berbeza dengan untuk semayang maghrib, subuh, maghrib, isya, baca kuat, tentu ada satu fadilat asing pula. Itu sebagai contoh kenapa ya, yang semayang jahriyah, semayang subuh, maghrib, isya lebih besar fadilat dia berbanding dengan semayang zuhur dan asar.